Fenomena puncak hujan meteornya yang bisa disaksikan bulan ini adalah hujan meteor Orionid. Disebut Orionid karena titik asalnya yang disebut pancaran, yang terletak di konstelasi Orion, tetapi mereka dapat dilihat di area langit yang luas. Orion adalah hujan meteor tahunan yang berlangsung sekitar 1 minggu di akhir Oktober. Dalam beberapa tahun, meteor Orionid saat jatuh dengan kecepatan mencapai 50-70 km per jam. Meteor Orionid diketahui merupakan puing-puing yang ditinggalkan oleh komet Halley. Menurut APAN, hujan meteor Orionid telah aktif sejak 2-7 Oktober. Puncaknya terjadi pada 21 Oktober mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat, 17 waktu Indonesia Tengah, dan 20 waktu Indonesia Timur. Hujan meteor Orionid bakal terlihat di langit malam apabila cuacanya cukup cerah. Mengutip dari Daily Hive, lokasi yang sangat jauh dari lampu kota sangat ideal, karena meteor akan terlihat lebih jelas dengan minimnya polusi cahaya.